Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat istri belajar, apa kabar? Semoga tetap semangat. Walaupun anak-anak sudah liburan, tapi guru tetap masuk. Apalagi kita sebagai petugas aset atau petugas simbaper, wah ini mendekati akhir tahun kita dikejar sama laporan-laporan. Khususnya adalah ini simbaper TW3 sama TW4. Nih. Untuk teman-teman, bagaimana? Sudah selesai belum? Nah, kali ini saya ingin berbagi tips yang biasa saya lakukan untuk membuat mapping DKU sebelum nanti kita masukkan ke aplikasi Vivo. Untuk laporan TW4 itu adalah laporan belanja bos untuk barang habis pakai bulan Oktober, November, dan Desember ya teman-teman ya. Nah, untuk itu sebelum kita melakukan mapping, teman-teman harus menyiapkan terlebih dahulu 3 BKU. BKU bulan Oktober, November, dan Desember. Setelah itu, nanti kita ekstrak dari PDF ke Excel. Nah, ini teman-teman. Namun di sini teman-teman, saya memberi saran untuk tidak melakukan convert PDF ke Excel-nya menggunakan aplikasi Nitro. Kenapa? Karena kalau menggunakan aplikasi Nitro teman-teman, nanti itu hasil convert-nya itu tidak sempurna. Ini hasil convert-an menggunakan Nitro ya. Ini angkanya itu tidak di sebelah kanan teman-teman. Nah, ini nanti tidak bisa kita copy. Dan ini bentuknya juga, ini bukan uang, bukan rupiah ya. Nah, untuk itu teman-teman kalau mau mengkonvertnya itu rekomendasi saya dan teman-teman itu pakai I love PDF. Nah, pakai I love PDF ini. Setelah kita convert, karena di laporan simbaper ini kita harus mengirimkan file bentuk master sama mappingan dari BKU selama triwulan 4. Jadi nanti file Oktober, November, sama Desember itu kita jadikan satu. Kita bikin satu file BKU TW4. Ini terdiri dari BKU Oktober, November, Desember dan kita jadikan satu. Kebetulan di bulan November tidak ada transaksi. November, kita buka November. Kita copy aja di sini. C. Nanti ini agak lama ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, hanya saja proses ya. Bikin laporan kalau cepat itu nggak bikin pusing. Bikin laporan kalau nggak cepat nggak bikin baper, namanya nanti nggak jadi sim baper ya. Nah, ini tadi kita copy. Kita copy semua. Kita taruh di bawah, ini tadi kan transaksi November. Desember kita taruh di bawahnya. Selanjutnya setelah kita gabungkan filenya, kita harus menyeleksi. Kan di sini ada kode rekening yang itu tidak masuk ke dalam laporan simbaper ya. Nah, kita akan membuangnya biar nanti
di BKU DB4 ini hanya tertinggal transaksi untuk laporan habis pakainya. Caranya bagaimana? Kita short saja ya nanti teman-teman ya. Caranya kita klik saja dari sebelah kiri di sini, kita klik. Kemudian kita klik short and filter di sini. Kita klik yang filter. Nah, nanti muncul segitiga-segitiga di sebelah kanan tiap kolom. Nah, ini nanti akan memudahkan kita untuk membuang transaksi yang tidak diperlukan. Caranya kita klik saja di sini dari kode rekening. Nah, harus punya data dulu ya, kode-kode rekening apa saja yang masuk ke SIM Baper. Nah, yang masuk ke SIM Baper teman-teman kita biarkan saja, yang kita klik nanti yang tidak masuk ke SIM Baper saja kita hilangkan dulu centangannya. Nah, kita centang untuk kode-kode rekening yang tidak masuk ke SIM Baper. Misalkan ini tidak masuk di nomor 10, ini SIM Baper 24, SIM Baper ini, SIM Baper juga. Nah, kita cari yang tidak masuk SIM Baper. Ini tidak masuk, kita centang. Ini bukan SIM Baper, kita centang. Yang blank juga kita centang. Kalau sudah semua, kita oke. Nah, lalu kita hapus, kita blok saja dari sebelah kiri, kita hapus, delete row. Kita juga bisa dari nomor bukti di sini teman-teman. Oh, dari kolom DNO kita juga klik, kita hilangkan semua dulu. Lalu kita klik yang blank, yang tidak ada nomor bukti transaksinya, kita centang. Nah, ini berarti bukan SIM Baper, bukan barang habis pakai. Lalu, jadi harus kita hapus. Karena ini terdiri dari 2 bulan ya teman-teman, sebaiknya kita kasih tanda dulu mana yang transaksi di bulan November, mana yang transaksi di bulan Desember. Sebenarnya bisa kita lihat dari tanggalnya ini, tapi untuk memudahkan kita kasih 2 warna saja. Ini berarti yang berwarna kuning ini adalah transaksi di bulan November, yang biru berarti transaksi di bulan Desember. Karena kita harus mapping, kita harus membuat mapping per kode rekening, jadi kita buat set mapping. Cara mappingnya bagaimana juga dari sini. Nah, karena tadi sudah kita short ya teman-teman, kita buat aja per transaksi dengan nomor rekening terendah ya kita. Nah, di sini 10, jadi kita klik 10. Oke, nah ini, lalu kita copy. Set mappingnya untuk gas, isi ulang gas ya. Selanjutnya kode rekening 10 sudah, sekarang 24. Nah, ini biasanya banyak sekali ya, karena tadi judulnya ini sudah, kita langsung saja ke transaksinya aja. 2 bulan sekaligus ya teman-teman ya. Mapping, klik di bawahnya paste. Ini untuk transaksi 24 itu adalah ATK, kita kasih judul ATK.
Ya, 10 itu isi tabung. Lakukan ini untuk semua kode rekening sampai selesai. Jika sudah selesai membuat mapping per kode rekening, jangan lupa untuk menjumlahkan di setiap transaksi. Kita jumlahkan ya. Setelah selesai menjumlahkan untuk setiap pengeluaran per kode rekening, di sini kita tambah satu kolom lagi seperti yang diminta oleh dinas ya. Di sini adalah harga satuan. Nah, karena harga satuan ini tidak ada di daftar BKU, adanya itu di file Arkas, file APBS. Maka selanjutnya kita buka file APBS-nya di sini. Ini Arkas dan harga satuan itu adanya di sini. Maka kita harus menggabungkan atau melihat untuk mengisi harga satuan di sini, itu kita harus melihat Arkas-nya. Caranya bagaimana? Ini saya kasih trik mudahnya biar nanti kita tinggal copy paste ya teman-teman. Kita copy biar nanti tidak melihat satu-satu gitu, kita copy aja di sini, lalu kita buka klik APBS. Nah, kita taruh di, kita copy paste di kolom di bawah kolom uraian di sini, tapi yang paling bawah. Selanjutnya di sini kita sort lagi. Kita sort. Kita pilih yang gas 3 kg. Oke. Nah, maka di sini kita bisa melihat ini. Nah, kita tinggal gini aja. Ya, cepet kan? Kalau sudah, ini kita copy. Kemudian kita buka file. Nah, kita copy di sampingnya. Biar kita tidak membuka satu persatu ya teman-teman ya. Kita lakukan untuk hal yang sama. Misalkan di sini ATK, karena ATK ini daftarnya banyak sekali dan kadang-kadang dalam satu bulan itu transaksi bisa lebih dari satu. Nah, kita copy aja di sini, kita copy, kita buka APBS lagi, kita klik lagi di sini teman-teman. Untuk meminimalisir kesalahan daripada nanti teman-teman ngetik lagi, teman-teman tinggal tarik aja. Lah, udah ketemu semua ya nih harga satuannya teman-teman. Tinggal kita rapikan saja. Selesai. Sampai di sini dulu untuk isi belajar berbaginya cara mapping yang tepat dan akurat. Semoga bermanfaat dan jangan baper-baperan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.